manajemen saat itu sendiri, bagaimana manajemen susu, bagaimana manajemen perkandangan. Ini saya mengalami beberapa hal, diantaranya bagaimana cara manajemen kandang, pengolahan pasca panen susu, dan terutama juga semua diskusi dengan beberapa dokter hewan ini. Peternakan kami yang tadinya itu banyak kerugian karena kematian, karena sapi yang tidak kunjung dan lain-lain, itu bisa teratasi. Kemudian kami juga diajarkan cara membuat susu pasteurisasi untuk mengangkat nilai jual susu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial kolaborasi yang sangat sangat menarik. Sengaja memang kita hadirkan ada program dari Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia yang bernama Arhi Share, acara sharing diskusi tentang sesuatu yang baru dunia tentang reproduksi hewan plus Dairy Pro Show. Yang biasanya kita ngaji sapi setiap hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 9 pagi. Hari ini kita majukan harinya, hari Sabtu, khusus hari ini, karena biasanya kita memulai acara Arhi Share itu setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah acara kerjasama antara Dairy Pro Indonesia dengan Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia, Arhi, untuk dalam program Arhi Share, plus Dairy Pro Show yang waktunya kita menyesuaikan dengan Arhi Share hari Sabtu jam 8 sampai hari Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi, ya. Hari ini sebagaimana teman-teman yang ketahui bahwa Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia adalah sekumpulan para ahli reproduksi hewan dari berbagai universitas, berbagai kalangan, baik praktisi maupun akademisi maupun peneliti. Memang lebih banyak akademisi dan penelitinya, tetapi asosiasi ini sangat terbuka bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan para ahli reproduksi hewan di Indonesia. Tidak hanya bicara masalah sapi, tapi kita juga bicara masalah kambing, hewan eksotis, hewan liar seperti badak, kemudian apa ya, harimau, kemudian ikan, kepiting, burung, dan segala macamnya. Yang penting semua tentang reproduksi hewan Indonesia ada di Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia. Dan teman-teman sudah paham, kalau kita bicara Dairy Pro Indonesia, kita bicara sapi, khususnya sapi perah sebagai spesialisasi dari Dairy Pro Indonesia. Kenapa kok sapi perah, nggak sapi potong? Sederhana, karena saya suka. Simple, as simple as that. Ya. Jadi kita tidak perlu mencari alasannya macam-macam, kalau kita suka, just do it, kerjakan. Hari ini kita mengundang narasumber yang sangat spesial, sahabat lama, adik kelas, Dr. Dian Harjanti, PhD. Beliau adalah dosen di Universitas Diponegoro, Semarang, dan insya Allah beliau adalah ketua program Dairy Farm Manager di Universitas Diponegoro. Apa itu program Dairy Farm Manager? Kita akan tanya Dr. Dian sesaat lagi. Oke, jadi jangan kemana-mana.
Oke, tidak berpanjang lebar. Kita punya waktu diskusi ngobrol santai hanya 1 jam. Jadi kita akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Ini program yang sangat menarik untuk sebuah universitas. Dengan program Merdeka Belajar, semua universitas itu membolehkan mahasiswanya untuk belajar di luar kampus. Inovasi yang sangat menarik dicetuskan oleh Universitas Diponegoro, Fakultas apa ya, FPP itu ya, Pertanian dan Peternakan atau sebaliknya. Nanti kita tanya aja beliau tentang dairy farm manager. Kenapa ini penting? Karena faktanya saat ini teman-teman semuanya, kita dunia persapi perahan itu berubah. Kalau dulu banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan di balai, banyak yang disampaikan, tetapi ternyata didesain untuk peternak-peternak mikro. Nah, saat ini kita sudah mengenal banyak peternak-peternak, ada yang gede banget, ada yang mega farm, ada yang middle class farmer, ya peternak-peternak dengan umur, dengan ukuran puluhan atau ratusan. Nah, itu kita sebut middle class farmer. Yang penting, yang menarik adalah semua middle class farmer punya mindset yang berbeda sekali. Oke, kalau micro farmer itu just farmer, another farmer. Tapi kalau middle class farmer, dia mengcombine antara menjadi seorang farmer, menjadi seorang farm entrepreneur. Nah, ini menarik. Oleh karena itu, alhamdulillah saat ini dunia-dunia manajerial semakin bagus untuk kita ikuti. Dan kita akan mengundang Dr. Hewan Dian Harjanti, PhD, Ketua Program Dairy Farm Manager Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Diponegoro. Oke, kita undang langsung ya beliau ya. Tunggu sebentar. Oke, ngitung aja, countdown ya. Alhamdulillah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Dokter Dian, ya? Sehat, iya, Dok. Lagi posisi di mana? Di rumah atau di mana? Lagi di kampus, Dok. Oh, di kampus. Sabtu-sabtu di kampus. Luar biasa. Oke. Okay. Anyway, Dokter Dian, terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk mau berbagi dengan teman-teman di sini. Ini adalah acara kolaborasi antara Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia dengan Dairy Pro Indonesia. Kita akan sengaja ngobrol tentang Dairy Farm Manager Program. Oke? Karena ini sudah berjalan programnya dan saya pikir ini sangat menarik untuk diceritakan ke teman-teman tentang program ini supaya ke depan kita bisa punya inspirasi apa sih yang bisa kita manfaatkan, apa yang bisa kita kolaborasikan. Oke, okay. Ini saya ada pertanyaan sederhana. Jadi teman-teman semuanya, Dr. Dian ini adalah ketua program Dairy Farm Manager di Universitas Diponegoro. Ya, FPP itu apa? Fakultas Pertanian Peternakan ya? Peternakan dan Pertanian. Oh, Fakultas Peternakan dan Pertanian. Peternakannya duluan ya? Duluan. Oke. Okay. Ya. Jadi mestinya sih fokusnya di peternakan, pertanian sebagai supportingnya, begitu ya? Oh sekali. Oke, okay, baik. Oke. Okay. Bisa diceritakan nggak ini program dari Farm Manager, asal-usulnya bagaimana? Ya, jadi program ini alhamdulillah sudah berjalan dari mulai tahun kemarin. Jadi batch 1 nih tahun kemarin dan insya Allah akan sustain dilaksanakan. Gitu. Di apa yang melatar belakangi, ya sedikit banyak tadi sudah diulas oleh Dr. Dedi di awal. Bahwa peluang usaha di bidang peternakan sapi perah di persusuan di Indonesia itu sebetulnya lebar. Ya dengan fakta lah kita bicara fakta bahwa kebutuhan nasional kita itu tak terpenuhi ya. Kemarin sebelum wabah PMK aja baru berapa dok? 22% ya sekitar angka itu apalagi sekarang. Namun ya, di sisi kita ini sebetulnya sebagai roti yang empuk ini bagi kalangan industri entah di luar atau di dalam negeri. Dengan semakin banyaknya middle class farm tadi yang disebutkan oleh Dr. Dedi, ini kemudian membuka suatu peluang. Jika beliau-beliau yang kemudian ingin menanamkan atau membuka peternakan, middle class farm dan lain sebagainya, itu nanti siapa yang mengelola? Tentunya beliau-beliau ini membutuhkan seseorang yang handal ya,
seorang yang handal, yang kemudian mau mengelola. Karena yang mempunyai modal belum tentu kan beliau ada banyak waktu untuk mengelola usahanya. Nah ini nih yang kemudian ingin Undip sediakan. Tentunya kan yang namanya susu itu kebutuhannya tidak pernah surut ya dok ya. Ya itu latar belakang yang utama dok. Nah kemudian yang latar belakang yang kedua nih, saya sedikit cerita. Jadi di tahun 2016 sampai 2018 kebetulan Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip ini melakukan kerjasama dengan pemerintah New Zealand Embassy ya, di bawah koordinasi Direktur Perbibitan dan Produksi dari Kementerian Pertanian saat itu. Nah, nama kegiatannya adalah Indonesian Dairy Excellence Activity atau kegiatan pengembangan peningkatan kapasitas persusuan khususnya di Jawa Tengah. Dan di kegiatan itu dok melibatkan mahasiswa dan di sana kami melihat ternyata generasi kita, generasi muda kita itu banyak yang mempunyai passion di sapi perah ternyata. Nah, hal itu ini perlu didukung, perlu didorong, tapi didukung dan didorong aja itu nggak cukup. Perlu diwadahi dan difasilitasi, kira-kira begitu. Nah, kemudian Mas Menteri mencanangkan MBKM, alhamdulillah banget. Akhirnya kemudian kami mengusulkan ke Dikti saat itu untuk menginisiasi sekolah manajer sapi perah ini. Walaupun sebetulnya di FPP Undip sendiri ini kami mempunyai kelompok studi ternak perah, KSTP. Mungkin adik-adik KSTP juga ini pada nonton nih dok. Jadi anak-anak muda-muda kita ini, ya generasi penerus bangsa ini betul-betul perlu difasilitasi passionnya. Nah, bedanya kalau adik-adik KSTP ini memang adik-adik yang senang, punya passion gitu ya, punya waktu untuk meluangkan, karena kita punya teaching farm. Monggo nanti berkunjung ke Undip, kita punya teaching farm, ada sapi pra, ada sapi potong, dan lain sebagainya. Mungkin nanti Dr. Didi juga bisa memutarkan videonya. Jadi fasilitas pendukung itu yang kemudian menjadikan kami, bismillah, membuka sekolah manajer ini. Jadi ada selain teaching farm itu tidak hanya untuk kegiatan perkuliahan, praktek dan lain sebagainya, juga untuk kegiatan penelitian. Dan kami juga mempunyai mini feed mill di FPP Undip, ada ladang hijauan, ada laboratorium pendukung berupa laboratorium pengujian susu di mana saat ini saya berada. Nah, ini yang kemudian memberanikan kami untuk membuka. Oh iya, satu lagi. Plus didukung oleh mitra dunia usaha, dunia industri. Nah, ini salah satunya Dairy Pro ini yang selalu mensupport kami nih. Terima kasih Dr. Didi dan Dairy Pro sehingga kegiatan batch pertama ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti mohon dukungannya selalu dok untuk ke depan. Oke, karena tadi Dr. Dian nyebut-nyebut masalah video, kita coba lihat videonya ya. Oke, bye. In dairy production laboratory. The milk sample is homogenized first, then tested using lactoscan. The quality of milk from various dairy animals such as cow, goat, as well as ultra-high temperature milk can be tested using this lactoscan. Microbiological quality tests can also be carried out in this laboratory, one of which is methyl.
This laboratory has many facilities such as UV phase spectrometry, lactoside, microtome, incubator, autoclave, shaking water bath, and others. These facilities are used for education and research services. Besides the milk quality testing, researchers in the dairy production laboratory also conduct research on the pathophysiological and metabolic studies. To conduct the pathophysiological observation, we use rotary microtome to cut biological specimens into very thin segments for microscopic examination. In dairy production laboratory, we also examine the somatic cell count in milk, in which it is used worldwide as one of indicators of milk quality. This laboratory has an automated microscope based on image cytometry using fluorescence dyeing technique and magnification approach to cell counting. The results are recorded by a charge couple device camera digitalization of the actual cells. The lactoside HD has an excellent correlation with the direct microscopic somatic cell count method. The digitized visual image of somatic cell count can be enhanced to assist in specific dairy studies. The precision and accuracy of the lactoside HD provide an excellent and affordable tool for introducing students to total somatic cell counting techniques. Exercise at grazing area after milking. Oke, baik. Itu sekilas profil tentang program program dairy farm manager. Oke, dok. Ini berarti kan tahun ini mulai tahun berapa ya? 2021? 2021 dok. Iya. 2021. Berarti ini programnya masih baru, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua hal ini yang saya ingin sampaikan. Yang adik-adiknya ingin masuk ke Undip, arahkan ke situ, ya. Iya. Kalau kita ingin sama-sama membangun dunia peternakan di Indonesia, khususnya sapi perah, yang masih kepikiran karena nanti kan programnya ini namanya program dairy farm manager. Artinya outputnya ini punya profil, diharapkan punya profil untuk punya kapasitas paling tidak mengerti tentang manajemen farm. Kan begitu ya? Betul sekali, dok. Oke. Kalau boleh tahu yang diajarkan apa sih, dok? Di situ? Ya, yang di program ini? Oke, yang diajarkan kita komprehensif, jadi beda dengan kuliah. Oke, kalau kuliah kan spesifik ya dok. Karena kalau di S1 di FPP ini ada program studi peternakan, ada program studi agribisnis, ada program studi teknologi pangan dan agroekoteknologi. Nah, misalkan S1 mengambil kuliah S1 peternakan. Nah, ini di sekolah manajer ini yang mengajar itu kolaborasi dok. Jadi ada yang mengajar mulai dari hulu sampai hilir. Mulai misalkan feeding manajemennya, milking manajemennya, manajemen kesehatan, kemudian melihat bagaimana indikator-indikator untuk produksi yang bagus, sampai dengan kita berusaha membangun jiwa manajernya juga. Gitu. Jadi yang mengajar itu ada yang dari agribisnis, ada yang dari agroekoteknologi, ada expert dari luar juga, dan juga ada dari dunia usaha, dunia industri, begitu dok. Jadi memang menunya komprehensif sekali, gitu. Jadi tidak hanya mengenai bagaimana kemudian menjadi manajer ngerti sapi susu saja, tidak hanya itu, tetapi juga skill-skill yang lain sebagai seorang manajer kita juga berikan di sini. Termasuk soft skill sebagai seorang manajer, leadership skill? Leadership skill masuk dok, di dalam program ini. Di dalam kurikulum sekolah manajer ini masuk. Oke,
Ini menarik ya. Jadi teman-teman, memang pertanyaan permasalahannya kompleks ya. Kita ingin mengembangkan Indonesia ini, ingin berusaha untuk mensuplai lebih dari 20% suplai kebutuhan dalam negeri. Saat ini kita hanya bisa mensuplai 22% ya, sebelum negara api menyerang. Yeah. sebelum PMK kemarin nih. Nah, setelah PMK, wah, luar biasa. Jadi artinya begini, memang ke depan kita akan membutuhkan banyak peternakan-peternakan baru dengan mindset baru. Betul. Oke. Okay? Peternakan-peternakan sapi perah dengan model baru, dan otomatis SDM-nya harus kita siapkan. Kita berterima kasih Universitas Diponegoro berkontribusi untuk menyiapkan SDM yang seperti ini. Ya. Oke, okay, teman-teman semuanya, kita akan lebih banyak ngobrolin tentang program dari Farm Manager ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain kita tunda di dari Pro Show besok pagi. Yang selain dari Farm Manager, ini ada pertanyaan tentang PMK segala macam, besok pagi kita diskusinya PMK jam 8 sampai jam 9 pagi ya. Tapi hari ini kita bicara fokus masalah dari Farm Manager. Dok, untuk bisa menciptakan seorang dari Farm Manager lewat program ini, itu yang diprogramkan berapa lama durasinya ini? Ya. Jadi begini dok, di tahun pertama kemarin, karena tahun 2021 ya dok, kita pas pandemi. Ya, kita ada tantangan nih, pas pandemi kita mau buka program ini. Sementara ketika kami membuka program ini animonya cukup banyak. Begitu, kita sudah ada mahasiswa khusus semester ini, semester berapa, sudah ambil matkul apa, IPK-nya berapa. Ini memang kita betul-betul mau mencetak calon manajer yang unggul gitu ya. Sehingga memang ada requirement-nya. Jadi demikian. Nah, namun karena sekali lagi masa pandemi di mana kampus saat itu sebetulnya close, dok. Namun kemudian anak-anak yang terpilih ini memang di awal kita sudah cek kesehatannya. Kemudian prokes yang ketat, karena kita kan tidak bisa online, dok. Gimana dong menciptakan manajer yang handal kalau kita online? Jadi kita blended, kita juga ada praktek di teaching farm. Yang seharusnya sebetulnya untuk ke depan insya Allah kita akan betul-betul terjun di industri gitu. Untuk yang batch kedua insya Allah. Kalau yang batch pertama kemarin memang terkendala masalah COVID. Sehingga ya kalau bisa dibilang kurang lama, dok, kata anak-anak, dok. Gitu, kurang seru katanya, kepengen lebih lama lagi sama dokter Didi. Begitu, dok. Jadi untuk yang kedua ini insya Allah akan di manage lebih nah, bagus lagi gitu ya. Begitu, dok. Gitu. Oke, berarti karena ini namanya program, memang ada durasinya, ada targetnya, semacam akademi begitu ya. Dan ini sejalan memang ya, sejalan dengan misinya dari Pro Indonesia, sejalan dengan misinya Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia untuk edukasi, membantu menciptakan SDM sesuai dengan minat masing-masing. Oke. Okay? Nah, ngomong-ngomong Ahli Akademi ini, kita punya program ya, Ahli Akademi seperti apa? Okay. Oke, dok, siap menjawab pertanyaan ya. Ini sudah ada mas pertanyaan nih. Yang pertanyaan pertama dari Mas Fadlillah. Oke, ini adalah mahasiswa di Pol Bangtan Malang. Nah, ya. Mas Fadlillah bertanya, mohon izin tanya, dok, program dari Farm Manager ini fokus kegiatannya seperti apa, dok? Apakah sama dengan pembahasan pertemuan kuliah peternakan? Nah, tentu saja. Tari, silakan. Ya, langsung dijawab, dok, biar nggak lupa. Nah, tentu saja tidak peternakan reguler ya. Kalau dengan sama dengan peternakan reguler, apa bedanya? Jadi, selama 6 bulan ini teman-teman ditempa di sekolah manajer ini, jadi metode pembelajaran, karena kita berkolaborasi ini dengan dunia usaha, dengan dunia industri, dengan Deripro salah satunya, jadi metode pembelajaran kami diupayakan. Ya, karena ada input dari dokter Didi juga, updated, dinamis, ya, berbasis kasus, case-based method,
ya. Kemudian pembelajarannya juga kelompok berbasis project, jadi team based project. Karena seorang manajer itu kan nggak bisa kerja sendiri. Jadi dia memang betul-betul ditempa untuk bisa bekerja di tim nih. Jadi team based project selain case based method. Karena kita punya animal teaching and research farm di FPP Undip. Nah, kemudian juga ini mengacu pada problem based learning. Sehingga adik-adik nih yang ikut sekolah manajer, dia tidak kemudian hanya dapat materi saja, tetapi ini lebih kepada terjun langsung menangani hal-hal yang ada di lapangan saat ini. Saat itu ya 2021 karena kita masih pandemi, jadi kita hanya memakai teaching farm kita saja. Kira-kira begitu gambarannya. Sehingga jangan dibayangkan bahwa ini kayak kuliah, sit-in, dengerin dosen ya, aja. Breakthrough ini untuk yes, membuat supaya orang betul-betul siap memilih sebuah bisnis ya. Oke, okay. Anyway, dok, kalau kendalanya apa selama ini dalam hal apa materinya, atau karena setahu saya kan memang di Indonesia belum ada benchmarknya ya, belum ada contohnya di Indonesia untuk bisa punya program seperti ini. Kalau boleh tahu, ini nyontohnya program yang bagaimana nih? Nyontohnya program yang bagaimana ya, dok ya? Waduh, ini jawabannya agak sulit nih, dok, karena mencontoh yang mana kita belum punya benchmarknya sebetulnya di Indonesia ya, dok ya. Kayaknya saya khawatirnya takut ada nggak ya yang sudah memiliki sekolah manajer sebelumnya. Saya kurang begitu paham, dok. Yang pasti memang kita niatnya ingin kemudian memfasilitasi, mewadahi, mendorong generasi-generasi muda agar cinta sama dunia peternakan sapi perah dan milk industry terutama, begitu, dok. Jadi memang okay. Usaha untuk terus inovatif, kreatif gitu ya, dan juga ini harus kemudian sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia kerja, dok, agar kompetensi ini bisa berjalan dengan kebutuhan di masa datang. Makanya kita betul-betul kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Inilah bedanya kita dengan kuliah reguler pada umumnya, begitu. Ya, oke. Baik. Oke, saya ingin nyapa dulu, dok, beberapa teman-teman ini. Ada yang sudah oke, dari Aceh ini ya, Pak Cud Julian. Orang Sragen hadir di sini, orang Kediri hadir di sini. Gorontalo ada di sini ya. Orang Malang, Surabaya, mana lagi ini ya. Kayu Agung, Oki Tubuh Sumatera Selatan ya. Orang Minahasa sudah hadir di sini, orang Lampung sudah hadir di sini. Musirawas itu mana? Palembang ya, Sumatera Selatan mungkin. Magetan hadir di sini, orang Lampung, oke, Ponorogo, Cilacap. Nah, oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih. Kita teruskan pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum kita ngomong pertanyaan, saya ingin cerita ke teman-teman kalau Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia ini memang banyak juga sekarang ini fokus di dunia pelatihan secara online. Sehingga Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia ini saat ini juga punya program nih, dok. Programnya namanya Arhi Academy. Arhi Academy itu kursus spesifik online, 100% online, bersertifikat langsung dari orangnya. Nah, ini yang saat ini sedang dimulai. Arhi Academy itu sedang memulai program bagi teman-teman yang ingin belajar tentang sexing sperma langsung dengan Profesor Dr. Insinyur Syahsudin Said MAGR IPU. Beliau adalah Ketua Umum HILPI. Nah, HILPI itu Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia. Luar biasa, orangnya langsung. Sudah dua kali pertemuan, dan pertemuan yang ketiga nanti akan dilakukan minggu depan tentang bagaimana metode untuk melakukan sexing sperma. Oke? Baik, jadi teman-teman jangan, kalau misalnya tertarik, ini terbuka buat umum, boleh siapapun boleh ikut Arhi Academy. Ya? Yang penting kalau Anda ingin dapat sertifikat jawab pertanyaannya. Oke? Baik. We'll be right back.
Oke, dok, pertanyaan berikutnya. Langsung pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan lagi dari yang lain, dari Mas Heri. Apakah bisa diakses oleh mahasiswa dari universitas lain? Ayo, atau siapapun yang ingin jadi farm manager. Ini tantangan nih, dok. Menarik nih. Gimana? Terima kasih pertanyaannya. Jadi di awal kita menginisiasi sekolah ini memang arahannya ke situ, dok. Gitu. Jadi karena sekali lagi kemarin masih terkendala COVID, belum bisa. Nah, nanti di batch kedua, gelombang dua, insya Allah ya nanti akan dipost deh, disosialisasikan deh nanti via dari Prof, via Arhi, via kolega-kolega agar nanti teman-teman di universitas lain bisa juga join bergabung dengan EPP Undip masuk di sekolah manager. Oke? Okay? Ditunggu nanti insya Allah. Bersertifikat? Bersertifikat, dok. Iya, bersertifikat. Okay. Keren kan? Gitu. Kan ikut. Oke, okay, oke. Mahasiswanya juga kemarin kita konversi, dok, SKS-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya ini terbuka untuk mahasiswa dari universitas lain, kemudian ini soalnya akan ada ini ya, akan ada pasti ada MOU antara Undip dengan universitas yang mau bergabung begitu ya. Ini luar biasa nih nantinya, kolaborasi antar universitas dengan universitas ya, memberikan kesempatan mahasiswanya untuk ikut program di universitas yang lain sesuai dengan spesialisasinya. Wah, luar biasa nih. Ini kalau memang betul-betul terjadi, ini betul-betul breakthrough yang luar biasa ini. Jarang-jarang kita boleh ikut nih. Misalnya saya mahasiswa ya, mahasiswa Brawijaya ini boleh ikut kuliah di kampus yang lain. Jadi begitu. Itulah yang namanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dok. Jadi kita boleh kemudian tempat lain, entah di universitas lain atau di dunia industri. Nah, sekarang karena ini sekolah manajer sawit perah sudah establish di Undip, mari teman-teman nanti insya Allah kalau di batch kedua sudah berjalan, yuk kita gabung sekolah di EPP Undip gitu. Oke, menarik. Oke, kalau misalnya bukan mahasiswa atau peternak begitu, pengen ikut program ini, gimana? Nah, untuk saat ini memang kan ini framingnya baru untuk mahasiswa ya. Namun kami tidak menutup kemungkinan nanti ada training, semacam training pelatihan ini sudah biasa dilakukan di FPP Undip berbagai hal. Ya, jadi tidak hanya persapi peran aja, jadi berbagai hal. Kami juga ada misalkan training tentang teknologi pakan misalnya, training tentang reproduksi mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan Arhi juga, dok. Kemudian training tentang kualitas susu. Jadi ada berbagai macam training yang dilakukan oleh FPP Undip. Begitu. Jadi jangan khawatir. Nanti kata aja, dok. Oke. Sambil mikir, sambil merenung, peternak-peternak teman-teman yang pengen ikut-ikutan program seperti ini, silakan. Satu pertanyaan sederhana dong. Ini contoh, ya. Contoh kurikulumnya ya. Saya ingin ngulik sedikit tentang contoh kurikulum. Kalau kita bicara tentang reproduksi, ya biasanya kalau kita bicara reproduksi itu kan diajari fisiologinya, diajari cara ngipi, diajari cara pemeriksaan kebuntingan. Kalau di program dari farm manager ini, apa yang diajarkan? Apakah juga begitu? Ngipi, melakukan pemeriksaan kebuntingan, apa begitu juga? Atau beda lagi? Oke. Jadi basically seorang manajer ini harus mengetahui apa yang terjadi di farm ya. Dari A sampai Z. Termasuk mengenai tata cara IB itu harus seperti apa. Meskipun nanti pada saatnya ketika dia bekerja di farm itu bukan dia sendiri, dok, yang IB, tetapi dia at least dia bisa tahu prosedur IB itu seperti apa. Ketika kemudian setelah dievaluasi loh, kok dirahi kembali? Ya, ada apa nih? Dia bisa mengevaluasi traceback ke belakang. Ada apa ini di situ? Begitu, dok. Jadi kita lebih kepada analytic thinking-nya gitu. Terus kemudian dia juga mempunyai apa ya, kemampuan sebagai communicator skill-nya juga ada. Artinya dia akan tahu ketika hal ini terjadi, dia harus mengkontak siapa. Dia harus melakukan apa. Ya, even misalnya
oh ini ada gangguan reproduksi yang mungkin bukan ranahnya dia melakukan, dia kemudian, tapi dia sudah tahu nih, oh ini kasus ini aku harus menghubungi siapa. Itulah seorang manajer yang baik. Kira-kira begitu, Dok. Dan di APP Undip sendiri, ilmu tentang IB, tentang pemeriksaan kebuntingan itu memang diajarkan di laboratorium genetika pemulihan dan reproduksi, sorry. Begitu diajarkan. Dan kami juga punya fasilitas seperti USG, USG sapi, USG hewan kecil kita juga punya begitu. Ya praktikum juga ada, Dok, itu, Dok. Oke. Baik, setuju. Jadi memastikan bahwa yang namanya manajer itu kan memanage ya, ngatur ya, bukan dia tukangnya, tapi dia mengcombine semua, mengkolaborasikan potensi-potensi di sekitarnya untuk menciptakan sesuatu. Oke. Okay? Nah, jadi makanya teman-teman semuanya bicara reproduksi, bicara kelahiran, bicara macam-macam, ngomong-ngomong mestinya teman-teman sudah punya buku panduan kelahiran. Oke, terima kasih. Baik, kita masih ngomong reproduksi karena dunianya masih dunia ahli, kita ngomong reproduksi. Diajarkan tentang ini enggak metode analisa? Kan pasti ngomong analisa itu kita ngomongin tentang data ya, Dok ya. Kita ngomongin data. Kalau kita bicara analisa, kita harus bicara data. Data apa yang di, bagaimana metode analisanya yang diajarkan? Menggunakan software tertentu, menggunakan sistem recording tertentu, atau bagaimana? Karena kalau boleh agak apa ngomong ke promosi dikit nih. Kebetulan kami punya program namanya sapimu.com. Sapimu.com ini program recording pencatatan yang spesialis di reproduksi untuk memberikan banyak notifikasi otomatis, reminder otomatis yang berkaitan dengan SOP prosedur untuk menciptakan calving interval efisien. Kalau saya boleh tahu nih, Dok, di FPP Undip, di program dari Farm Manager ini, apakah sudah menggunakan software-software seperti ini, program seperti ini, atau belum? Kalau belum, saya ingin nawarin nih, kerjasama nih. Wah, informasi yang bagus, Dok. Boleh, Dok, kita kerjasamakan, Dok. Bagus itu, Dok. Ini juga bisa memberikan bahan ya, added value untuk teman-teman mahasiswa nih. Bagus, Dok. Saya senang ini, okay, ada informasi. Okay. Gitu. Tapi sementara ini belum terlalu banyak membahas masalah itu ya di program itu ya, Dok ya? Ya, kita belum banyak membahas masalah itu. Kalau recording ya dilakukan, Dok. Tetapi mungkin aplikasinya dokter ini kayaknya bagus nih, Dok. Boleh saya coba nih, Dok, nanti di teaching farm kita. Gitu, lepas dari Pak manager nih, karena kita punya teaching farm ya. Gitu, bisa nih nanti dicoba. Oke. Baik, jadi ini adalah aplikasi recording di bidang reproduksi yang memang sebetulnya kami sudah melakukannya sejak lama, cuman berbasis Excel saja. Nah, ini tahun ini kami masuk ke dunia digital sehingga membuatkan web aplikasi. Aplikasi masih berbasis web, belum berbasis mobile app, tapi karena kita dalam rangka untuk pengembangan terus dan saya pikir ini sangat menarik. Pertanyaannya adalah apakah software seperti ini betul-betul dipakai, dimanfaatkan oleh masyarakat? Nanti saya sengaja mengundang Ketua Umum ARHI, Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia, Profesor Dr. Bambang Purwantara, MSc PhD, untuk ngomongin tentang ini.
bagaimana sih cara kita menggunakan sistem recording digital reproduksi untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam peternak sapi. Karena ujung-ujungnya kan begitu, kita pelihara sapi itu kan butuh profit. Ya, profitnya dari mana? Kalau sapi perah ngomongnya ya kelahiran, karena no calf, no milk, no money, nggak ada kelahiran, yang nggak ada susunya, nggak ada duitnya. Nah makanya kita concern di reproduksi. Nah susunya itu efek samping. Setelah sapinya melahirkan, reproduksi oke, susunya baru kita akan panen. Jadi makanya kita sangat-sangat antusias mendorong teman-teman untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Klik aja di situ www.sapimu.com untuk bisa membantu aplikasinya. Oke, baik, Dok. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ngomong-ngomong tentang dari farm manager, targetnya, kalau saya boleh tahu nih ya, targetnya nih, kalau untuk seorang dari farm manager, itu mereka dipersiapkan untuk memanage sebuah peternakan dengan kapasitas seberapa besar? Ya, mahasiswa ini. Untuk saat ini kita bergerak di karena kebanyakan middle class ya Dok ya, jadi kita arahnya baru ke middle class nih Dok. Untuk yang batch pertama kemarin, tetapi kan ini namanya kurikulum terus akan berinovasi, berimprovisasi ya Dok ya. Kita juga akan melihat nanti di lapang kebutuhannya seperti apa gitu Dok. Tidak menutup kemungkinan kita akan arahkan juga ke scale yang lebih besar. Kira-kira gitu Dok. Dan tadi Dokter Dodi kan nyetel video nih, ada Dokter Langgeng nih di video itu ya tadi ya. Nah beliau juga salah satu nih tim pengajar yang batch kemarin. Jadi kita pengajarnya mix, tidak hanya dari Undip aja. Seru deh pokoknya gitu. Dan satu Dok, boleh ya Dok, software Mo tadi Dok. Jadi ini kami di FPP Undip, kami sedang mengembangkan namanya smart halter untuk dairy. Untuk sapi perah khususnya, jadi itu seperti apa ya penanda kalau di luar negeri itu sudah established ya, tapi di Indonesia mungkin masih jarang di mana misalkan di kalung kah atau di manakah gitu untuk kemudian melihat oh dia sehat, oh dia sakit, oh dia lagi birahi, oh dia sedang dalam masa tenang biasa-biasa aja gitu. Kita sedang ngembangin itu, mungkin nanti suatu ketika bisa bekerja sama, dan mungkin nanti suatu ketika kita running itu di farm, nanti teman-teman yang sekolah manajer juga akan berpartisipasi, kita libatkan dalam teknologi kita yang terbaru ini. Gitu. Super smart, super inspiring. Oke, terima kasih Dok. Kita ngomong farm manager juga begini, yang saya lihat ya, ketika saya lihat materi-materi yang disampaikan di berbagai pelatihan di balai, di kampus begitu, kan memang lebih banyak itu ngomongin langsung teknis sebagai operator ya. Yeah. Kalau yang program dari farm manager ini kan didesain untuk menciptakan seorang itu untuk mengatur ya, bukan menjadi orang yang diatur tapi mengatur sesuatu. Kita tahu sapi perah bukan hanya bicara sama tentang susunya, kita bicara masalah reproduksinya, kita bicara masalah nutrisinya, kita bicara masalah manajemen nutrisinya, kita bicara masalah pemberian pakan dan manajemen pakannya. Kita tidak hanya bicara masalah formulasi saja, tapi bagaimana efisiensi dan segala macam. Kalau boleh tahu ngomongin masalah pakan ini, kalau ngomongin masalah pakan, yang diajarkan di program ini untuk dunia pakan dan nutrisi, itu apa saja? Ya, jadi seperti yang tadi Dokter Didi sampaikan, dia harus mempunyai skill untuk pertama basic, memformulasi, kemudian mengevaluasi, karena kita juga punya mini feed mill, jadi itu memang tempat untuk mereka praktek begitu. Jadi kita punya mini feed mill dan kita di FPP Undip sudah bisa memproduksi pakan sendiri Dok gitu. Jadi semua sudah terintegrasi di kampus. Nah nanti harapannya ketika ini nanti kita di batch kedua kita sudah bisa keluar. Nah kita kepengen Dok nanti juga menggandeng industri pakan yang sudah established agar dia mempunyai added value. Oh di ke depan itu pakan seperti apa atau additive seperti apa, yang penting harus saya perah gitu Dok, agar dia update terus gitu. Jadi okay, tidak hanya pakan ngitung konsumsi, nah itu di kuliah ya reguler seperti itu, tapi di manager dia ada one step advance lah Dok. Oke, okay, ya. Jadi begitu teman-teman semuanya ya. Saya pikir ini akan sangat menarik kalau misalnya program ini bisa dibuka untuk tidak hanya mahasiswa,
tapi bisa untuk peternak nih. Karena saya yakin peternak-peternak ini juga sekarang yang terutama yang milenial-milenial ya, mereka butuh inspirasi baru, yang nggak gitu-gitu aja. Ya, mereka butuh informasi kalau nutrisi yang advance itu bagaimana, bukan menjadi seorang operator pakan, tetapi mengatur. Termasuk barangkali ngomongin masalah efisiensi, ngomongin masalah modifikasi harga barangkali ya, menyesuaikan dengan teknologi yang terkini dan seterusnya. Oke, jadi teman-teman semuanya ini ngobrol yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai referensi kita. Dan ngomong-ngomong masalah nutrisi ini, kebetulan dari itu juga punya program. Kalau misalnya teman-teman pengen tertarik bicara masalah pakan fermentasi. Karena sekarang ini dok, kita banyak melihat teman-teman itu sangat apa ya, banyak peternak itu tergiur dengan fermentasi. Oh, mulai dari gelas pakan fermentasi, tapi kadang-kadang karena yang menyampaikan barangkali ya atau informasinya tidak sangat detail, tidak sangat lengkap, itu akhirnya superficial saja. Nah, di program di program manager ini tentang pakan fermentasi itu seperti apa yang diajarkan, dok? Ya. Jadi itu juga disampaikan dok, diajarkan dok, dan mungkin nanti ke depan kalau dokter Dedi ada sesuatu yang advance, boleh dok nanti di sharing dengan teman-teman di sini dok, agar nanti ada tambahan lainnya. Di industri kan berkembang cepat ya dok ya, jadi kami akademisi putih gitu. Oh ya, satu lagi dok, saya lupa dok. Jadi tidak hanya masalah sapinya dok, di sekolah manajer ini juga kita sampai kepada pengolahan susu. Jadi FPP Undip ini mempunyai program studi teknologi pangan, di mana ada lab pengolahan. Jadi juga diajarkan dok, basic bagaimana nanti membuat keju, bagaimana membuat lain sebagainya. Tujuannya apa? Bukan untuk membuat ya, bukan skillnya, tetapi dia harus tahu, misalkan saya bekerja di suatu peternakan X, yang mana dia tujuannya untuk membuat Y gitu. Jadi harus seperti apa nih kualitas susunya, goalnya tuh harus seperti apa gitu. Sehingga sebagai manajer ini saya harus apa? Dia harus bisa checklist sendiri agar nanti produksinya sesuai dengan yang diharapkan, mutu produknya sesuai yang diinginkan oleh pasar. Kira-kira gitu, dok. Jadi komplit lah sekolah manajer ini. Okay. Ya, makanya nih yang dari Aceh sudah komentar aja nih. Ya, dok, sepertinya menarik sekali program dari Farm Manager ini. Ditunggu kalau buat orang umum seperti apa. Oke. Okay. Pertanyaan dari Mas Dr. Yoga. Apakah juga ada kurikulum tentang evaluasi finansial dari farm dan visibility study usaha dari farm? Silakan. Ada, dok. Karena kita kan punya program studi agribisnis, dok. Dan beliau-beliau ini menjadi pengajar di sekolah manajer juga. Jadi diajari itu juga, dok. Nah, ini yang mungkin tidak secara detail diajarkan di kuliah reguler, ya, dok, ya. Tetapi di sekolah manajer ini memang beliau berinteraksi dengan mahasiswa, ya. Jadi at the end, di awal program itu, setelah si manajer ini bikin program nih dok, bikin program berjalan, sudah tahu apa key performance indicator-nya apa-apa tercapai, mereka akan menghitung nih di akhir ini kira-kira seperti apa gitu. Termasuk ketika nanti dia kemudian bekerja, kemudian dia bertemu dengan pemodal, dia disuruh menghitung ini kira-kira saya punya modal sekian, saya kemudian harus bagaimana, ini dia harus bisa memberikan input masukan. Nah, itu ini tim pengajar di agribisnis nih dok yang berperan banyak di situ gitu. Pertanyaan-pertanyaan sederhana, kalau tadi orang umum punya peluang nanti ke depan untuk bisa menjadi mahasiswa sekolah siswanya lah ya, siswa sekolah program manager ini. Kalau misalnya untuk profesional, kira-kira yang bisa dikontribusikan oleh profesional untuk program ini apa dok? Ada nggak apa slot begitu ya yang dibuka oleh FPP Undip untuk bisa mempersilahkan profesional untuk menjadi bagian dari pengajar barangkali atau menjadi mentor barangkali ya? Karena sekarang ini kan kalau kita bicara masalah merdeka belajar itu kan bukan sekedar mahasiswa boleh belajar dimanapun. Tapi artinya kalau mahasiswa boleh belajar dimanapun, artinya siapapun juga bisa mengajar dimanapun. Betul. Nah, gitu kan. Ini kombinasinya bagaimana?
rencana yang dilakukan FEP Undip kaitan dengan ini? Ya, betul dok. Justru memang untuk menciptakan yang lulus secara komplit. Jadi profil Undip, Undip itu profil lulusannya adalah komplit. Ya, mungkin Bapak Ibu teman-teman ada yang belum tahu. Jadi kalau sekolah di Undip, ini nanti ke depan profil lulusannya adalah komplit. Komplit itu singkatan. C-nya communicator, artinya mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Profesional, dia bisa bekerja ya dengan berprestasi ya, menjunjung tinggi kode etik itu P ya. Kemudian L, leadership, adaptif, tanggap, bisa menjadi motivator, bisa kerjasama, thinker ya, T, berpikir kritis dan lain sebagainya, dan entrepreneur. Nah, semuanya itu tentunya harus ditempa dengan baik, tidak hanya dari tim pengajar dosen saja, tetapi input masukan dari para praktisi itu sangat dibutuhkan. Sehingga memang dari dulu kami selalu welcome dok, siapapun praktisi yang kemudian ingin memberikan warna, alhamdulillah banget malah dok, kita menerima dengan tangan terbuka, karena banyak sekali program FEP Undip yang misalkan kuliah umum dengan siapa ya, general lecture gitu juga ada dok. Jadi kemarin selama sekolah manajer ini berjalan, juga ada misalnya Dr. Langgeng dari Univ di Palembang, beliau juga menjadi dosen kuliah tamu dan juga practitioner yang in charge di kegiatan tertentu. Ada juga kemarin pembicara dari luar negeri, juga dia mengajarkan di general lecture untuk membuka wawasan. Jadi sangat dimungkinkan kerjasama dengan banyak pihak untuk menciptakan lulusan nanti yang komplit ini tadi yang seperti yang saya sampaikan begitu. Malah seneng banget dok, gitu. Oke, terima kasih. Dokter Dian, ini sudah jam 10 pagi, kita udah ngobrol 1 jam ini. Nggak terasa ya, udah 1 jam kita ngobrol. Tapi anyway, semua informasi itu sangat-sangat informatif, sangat menginspirasi kita semuanya. Dan teman-teman semuanya, fokus Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia dan dari Pro Indonesia memang banyak fokus di dunia edukasi ya. Oleh karena itu kita bikin banyak sekali program, ada yang namanya Farminar, Dairy Pro Show, Arhi Share, Arhi Academy ya. Program Farminar yang terdekat kita, kalau boleh ini promosi sedikit dok. Farminar terdekat kita akan kita lakukan dengan menghadirkan Dr. Roni Ridwan, SPT MSI. Beliau adalah peneliti di BRIN, ya, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, kalau nggak salah. Ya, beliau memang spesialisasinya di bidang teknologi pengolahan pakan fermentasi dan probiotik. Nanti beliau akan memulai program untuk Farminar khusus untuk pakan fermentasi dan probiotik dengan 4 materi ini. Formulasinya bagaimana, cara mengevaluasinya bagaimana, aplikasinya bagaimana, semuanya akan disampaikan oleh Pak Dr. Roni Ridwan. Bagi yang teman-teman pengen ikut, silakan lihat, silakan klik di sini. cutlay_farminar_tppfp di sini. Oke. Nah, Farminar juga yang terdekat yang akan kita lakukan insya Allah hari Jumat pekan depan, kita akan bicara masalah metabolic disorder. Bagaimana metode untuk mengenali masalah-masalah metabolisme di sapi perah atau sapi-sapi yang lainnya. Silakan klik di farminar.dairypro.id. Oke. Baik. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan, dan untuk bisa menutup acara ini, barangkali Dr. Dian bisa menyampaikan closing statement-nya kepada kita semuanya. Silakan, dok. Terima kasih, dok. Teman-teman, Bapak, Ibu, generasi muda Indonesia, di mana teman-teman berada, peternakan adalah garda terdepan penyedia pangan. Jadi, jangan ragu-ragu bahwa no cow, no milk, no farm, no food, no food, no life. Jadi ayo belajar ilmu peternakan, ilmu pertanian di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Kami senang sekali berkolaborasi dengan siapapun, dengan profesional, dengan Bapak Ibu, dengan teman-teman dimanapun berada. Tetap semangat. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih juga Dr. Dedi yang telah memberikan banyak sekali masukan dan
Semoga kerjasama selalu terjalin dengan baik ya dok ya ke depannya. Terima kasih dok atas kesempatannya. Oke, terima kasih Dr. Dian atas waktunya, dan Bapak Ibu sekalian, sudah jam 11, sudah 1 jam kita ngobrol, dan saya yakin banyak ide, banyak inspirasi, banyak informasi yang sudah disampaikan Dr. Dian, dan apapun itu nggak usah saya simpulkan, Anda sudah bisa menyimpulkan sendiri. Ya. Bagi yang masih tertarik ngobrol tentang sapi, besok jam 8 ngaji sapi, jam 8 sampai jam 9 pagi, baru kita akan ngobrol, diskusi, jawab pertanyaan tentang masalah-masalah di peternakan Anda semuanya. Saya Dr. Evan Dedi Fauzan Kurniawan atas nama Arhi dan dari Indonesia mengucapkan terima kasih Dr. Dian atas waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya. Oke, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di acara Arhi Share ataupun dari Pro Show berikutnya. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.